Masih ada semangat George Lucas dalamnya. Benar, karena sambut kehadiran film terbaru Star Wars di akhir tahun ini, Museum Lilin Madame Tussauds di London ini hadirkan wahana spesial. Jadi mulai dari C-3PO, Luke Skywalker, dan tentu saja ada Darth Vader di sana. Saya mau datang. Masuki dunia Star Wars dan mengabadikan momen bersama tokoh Star Wars idola. Mulai dari robot kocak C-3PO, sang jagoan Luke Skywalker, dan tentu saja Darth Vader. Ya, semuanya bisa dilakukan di sini, di Museum Patung Lilin Madame Tussauds, London, Inggris. Tak hanya 16 patung lilin karakter Star Wars yang dibuat detail menyerupai aslinya, wahana baru ini juga dibuat interaktif dengan menghadirkan jalan cerita sesuai filmnya. Seperti menerbangkan pesawat Millennium Falcon ini. Yes, it was. I mean, there's so much content within the films. Very, very difficult. It's changed several times, actually. But importantly, we consulted fans and asked them what were those iconic moments, what were those scenes they wanted us to create that they could step into here at Madame Tussauds, and this is the result. Ingin rasakan sensasi petualangan antar galaksi ala Star Wars? Wahana ini resmi dibuka Sabtu, 16 Mei mendatang. Seru sekali, dan juga sini sangat seru karena kami akan mengumumkan ada dua orang pemenang yang berhak mendapatkan bukunya Glenn Fredly 20. Siapa yang beruntung? Ayo, lihat di Twitter ims_net ya, tentunya nanti ada umumnya di situ. Oke, tidak terasa sudah 90 menit kita menemani Anda semua, jadi saatnya kami bertiga harus pamit. Yes, selamat hari kenaikan Isa Almasih bagi Anda yang merayakan, dan selamat berlibur untuk Anda semua. Selamat ngorok kembali. Ngorok, jangan dong. Beraktivitas. Perempuanku dari Glenn Fredly sekaligus menutup perjumpaan kita. Have a great day, bye-bye. Bye. Bye.